pilih salah satu yang dipilih saya buang. Ini yang saya buang ya. Ini yang dipilih ya. Perhatikan lagi. Lihat Iqbal, lihat Aldi. Jadi aku itu harus fokus banget ke matanya Iqbal. Jadi Om Romi ngerobek koran yang dipilih Iqbal. Jadi aku harus milih sampai nemu kata-kata yang dipilih sama Iqbal. Nah, Kiki mulai buka tutup pulpennya. Rasakan tekanan di tangannya Iqbal sekarang. Kiki buka tutup pulpennya. Oke, mulai bergerak ke arah manapun. Tulis kata yang menurut kamu sedang dipikirkan oleh Iqbal di atas kertasnya. Sebenarnya kalau untuk kedengaran atau enggaknya enggak berasa ya. Cuman waktu ditutup kan itu emang fokus tuh cuman emang sama spidol sama papan gitu. Jadi begitu Iqbal bilang, "Ya tahu emang di sini tuh yang ada di otak tuh itu aja." Oke, Aldi. Lihat saya. Yang ini ya. Oke. Okay. Separuh dari halaman 7 dan 8. Saya robek lagi jadi 2. Lihat Iqbal lagi. Sudah. Lihat saya. Ini. Oke. Okay. Ya, ini ya. Pilih salah. Ini yang dibuang, apa ini yang dibuang? Ini dibuang. Oke, okay. Lihat Iqbal lagi. Oke. Okay. Taruh di dadanya, Kiki. Aldi, lihat saya. Ini yang dipakai apa ini yang dibuang? Oke. Okay. Ini yang dipakai ya. Oke. Okay. Kiki, berikan spidolnya kepada Aldi. Aldi, saya berikan buku gambar. Oke, okay, saya ambil buku gambarnya. Ya, oke. Okay. Taruh di dada kamu ya, nanti kamu tulis. Pegang dulu di buku, di dadanya. Saya pindah posisinya. Lihat Iqbal sekarang. Fokusin ke Iqbal. Iqbal, teriakin katanya di pikirannya kamu. Teriakin ya. Fokusin. Nah, sekarang kita tetap lihat Iqbal. Sama tangan kanan kamu. Kamu buat telunjuk di udara sama tangan kanan. Yes. Oke. Okay. Tetap lihat Iqbal. Jatuhkan telunjuk kamu di koran di mana aja. Pas tunjuk sempat gak, ah ini gak sih, karena kan soalnya panjang gitu kan. Terus Bang Kiki nulisnya juga gak ngeliat, ya udah tapi pede-pede aja. Situ, lihat matanya, tulis kata yang kamu tunjuk. Sudah? Oke, yang besar tapi jangan tunjukkan Iqbal. Ke dadanya. Spidolnya. Sekarang Kiki boleh dibuka penutup matanya. Ini lepas ke tangannya. Lepas. Atau Om Romi bilang, ini bisa berhasil, bisa gagal, tergantung dari fokusnya kita bertiga. Gitu. Aku sempat bilang, bisa nggak ya fokus kita bertiga main di eksperimen yang Om Romi kali ini? Dan ternyata... Kiki coba lihat hasil... Masuk akal lah, mungkin dibalik atau diputer lagi. Terbaca jadi satu kata atau nggak masuk akal itu hasilnya? Kebaca sih. Kebaca ya? Kebaca. Oke. Okay. Harusnya kebaca. Baca. Sekarang siap ya. Ali udah dapat satu kata di situ ya. Dari hasil proses eliminasi ribuan kata. Kiki tutup mata sambil menggerakkan pulpennya, tapi bagian belakangnya dipegang oleh Iqbal. Iqbal. Iqbal tadi saya minta buka kata di mana saja. Bisa pilih majalah atau tabloid atau media cetak lainnya. Oke. Okay. Sekarang di hitungan ketiga, teriakkan kata tersebut ya. Yang keras, di hitungan ketiga. Aku juga, iya. Oke. Okay. Langsung Iqbal ya. Okay. Teriakin ya, teriakin ya. Yes. Siap ya? Siap, siap. Teriakin katanya ya. Teriakin ya. Oke. Okay. Jangan ngomong pelan. 1, 2, 3. Transition. Yes. Tunjukin. Transition. Kamu dapetnya apa? Tunjukin. Tutup kaget sih, kaget banget. Itu tadi karena kan dari kayak dari puluhan ribu kata bisa ketemu satu, like, gue sih burung.
bagaimana mereka bertiga dapat saling menghubungkan pikiran mereka? Pikiran manusia memiliki 4 gelombang otak, gelombang beta, alfa, theta, dan delta. Dan masing-masing gelombang otak ini memiliki kekuatan dan fungsinya sendiri-sendiri. Agar pikiran dan tindakan mereka bertiga dapat terkoneksi, yang perlu saya lakukan adalah membawa pikiran mereka bertiga ke gelombang theta. Caranya adalah dengan meminta mereka untuk fokus, karena di saat pikiran kita fokus pada satu hal, perlahan-lahan pikiran kita akan bergeser ke gelombang theta.